Teman-teman sekalian, kalau kita datang ke tempat wisata Cangar, kita akan menikmati tempat pemandian air panas. Tadi saya sudah menunjukkan kepada teman-teman sekalian, ada kolam renang, ada tempat pemandian, kolam pemandian air panas. Ini saya menemukan satu spot di mana ada air terjun kecil. Tapi air terjun ini bukan air terjun biasa. Air terjun ini mengeluarkan hawa panas. Jadi air yang mengalir ini adalah air panas. Nah, seperti ini. Wah, ini air panas. Anda bisa melihat bahwa itu ada asap. Bukan asap, tapi ada uap. Ada uap. Wow. Airnya hangat. Ya, kumpung. Nggak ada orang, saya rendam kaki di sini. Wah, enak sekali. Jadi, air terjun ini, hawanya panas, ini airnya. Wow. Anda bisa melihat, itu ada uapnya. Menandakan bahwa ini bukan air terjun biasa. Air terjun, air panas. Air panas yang lagi terjun, hey. Wah, enak sekali. Lumayan, bisa rendam kaki. Nah, ini adalah air terjun panas. Air panas yang lagi terjun. Kita bisa melihat di sini ada uap panas. Itu artinya air terjun ini bukan air terjun biasa, tapi air terjun yang mengeluarkan hawa panas. Ini ada asapnya, kita bisa melihat. Asap ini menandakan bahwa ini adalah air terjun panas. Air yang sementara mengalir ini adalah air panas. Itu kita bisa melihat, wow, ada uap. Lokasi tempat ini berada di tempat wisata namanya Cangar. Saya sangka ini satu tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi.